بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Faqala Ta'ala fi kitabihil kareem karim Ba'na uzubillah syaitan rajim Ya ayuhal ladhina amanut taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin jamaah rahimakumullah Ramadhan Mubarak Ramadhan bulan penuh berkah Kita berharap kita diberkahi Allah Ta'ala Dalam semua aspek kehidupan kita Amal kita selama Ramadhan ini Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang hudur al-mahdi menyambut hadirnya al-mahdi al-mahdi adalah seorang laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala dan seorang laki-laki yang ditunjuk Allah Ta'ala memainkan peranan penting sebagai amirul mukminin fi akhir zaman pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman nah kita sudah membicarakan bahwa awal mula Inda mauti khalifah terjadilah satu kondisi perselisihan kekacauan keos ya saat matinya seorang pemimpin dan pemimpin ini diduga kuat adalah pemimpin yang wilayah kepemimpinannya mencakup haramain Mekah dan Madinah ya dua kota suci umat Islam karena dalam hadis itu yang dibicarakan selain wafatnya meninggalnya sang pemimpin itu dan timbul kekacauan juga disebut-sebut dua kota ini ya. kemudian seorang laki-laki min ahli Madinati hariban Ila Makkah seorang laki-laki dari penduduk Madinah lari menuju Makkah ya. namun sesampainya di Makkah dia didatangi oleh sejumlah manusia ahli Makkah penduduk Makkah dan dia dipaksa keluar bahkan dia kemudian dibaiat ya, di depan pintu multazam bainar rukni wal maqam antara hajar aswad dengan maqam ibrahim kemudian siapa yang membayatnya ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat muslim ya, bahwasanya nabi muhammad saw bersabda saya udu bi hadal baiti ya'ni al ya ka'bata qawmun laysat lahum man'atun wala adadun wala uddah ya. Artinya suatu kaum akan berlindung di rumah ini yakni Baitullah Ka'bah mereka tidak memiliki manah proteksi pelindung ya wala uddah ya begitu juga mereka tidak memiliki ya maaf adat ya jumlah dan mereka tidak memiliki wadah senjata. Jadi, ini kumpulan orang-orang yang bukan pejabat tinggi, bukan pemimpin negara tertentu, panglima angkatan bersenjata negara tertentu. Ya, dan mereka jumlahnya tidak signifikan, tidak sampai seribu, bahkan tidak sampai lima ratus. Dalam hadis yang lain dikatakan. Ya, mislu ahli badar ya. jumlah mereka serupa dengan jumlah pasukan perang badar saat Nabi Muhammad SAW memimpin peperangan pertama antara mukminin melawan musyrikin Quraisy ya. jumlahnya 313 an ya. nah e, disebutkan juga ya, Yubathu ilaihim jaisun hatta idakanu bi min al ardi khusifa bihim suatu pasukan dikirim untuk menyerang mereka orang-orang ini ya saat berada di Baida suatu padang pasir bumi ya pasukan itu dibenamkan ke dalam bumi ya. jadi ini luar biasa ini peristiwa yang sangat dahsyat ya. dan peristiwa ini bahkan ya menurut Syekh Al-Mubayyad penulis kitab al atau ensiklopedi akhir zaman beliau meyakini pembenaman pasukan yang bermaksud menyerang al mahdi dan orang-orang yang berbaikat pada al mahdi ya, ini adalah pasukan yang saat dibenamkan itu merupakan saat terjadinya salah satu alamatul kubroh tanda besar kiamat yakni khosfun bil jaziratil arab Ya, pembenaman bumi di Jazirah Arab. Ya. Di hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW bahwa pembenaman pasukan itu mencakup satu wilayah yang disebut Zul ya. Dan kita tahu Zul adalah salah satu tempat miqat, tempat jamaah haji dan jamaah umrah ya, mandi dan pakai ihramnya. Ya. Nah, jadi ini lokasinya Baina Makkata wal-Madinah. Berarti pasukan ini meluncur dari arah Syam, dari utara. Ya, sudah melewati Madinah. Ya, belum sampai ke Mekah. Baina Makkata wal-Madinah antara Mekah dan Medah. Tiba-tiba mereka mengalami pembenaman bumi. Ya, dan mereka terbenam, ditenggelamkan oleh Allah. Seluruh pasukan ini dalam satu riwayat dikatakan kecuali satu dua orang dibiarkan hidup oleh Allah Taala untuk mengabarkan kepada penguasa zalim yang telah mengirim mereka untuk memerangi Al Mahdi mengenai apa yang terjadi pada ya, pasukan tersebut. Ya. Nah menariknya kita kembali lagi kepada hadis riwayat Abu Daud yang menjadi tema sentral kita mengenai zuhur Al Mahdi ini disebutkan ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبيئونه بين الركن والمقام satu pasukan Dikirim dari Ahlus Syam, penduduk Syam. Ya, ingat, Syam itu suatu wilayah yang mencakup beberapa negeri, kalau menurut geopolitik dunia modern sekarang ini. Dia mencakup wilayah Suriah, dan ini wilayah terbesar dari wilayah Syam. Dia mencakup negeri Lebanon, dia mencakup negeri Palestine, dan dia mencakup negeri Jordan. Ya. Jadi, satu pasukan dikirim dari Syam untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaikat pada Al-Mahdi. Tetapi, ya, pasukan ini justru dibenamkan, ditenggelamkan Allah di Al-Baida. Suatu gurun pasir baina Makkah wal Madinah, antara Mekah dan Madinah. Fa dan ketika manusia melihat peristiwa itu atau mendengar kabar mengenai peristiwa itu, ya orang-orang yang saleh dari Syam, Abdal Syam dan orang-orang yang baik, yang terbaik bahkan dari Ahlul Irak, penduduk Irak berdatangan membaiat Al-Mahdi baina al rukni wal maqam antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Artinya di di Ka'bah, di depan Ka'bah. Nah, ini berarti pembaiatan gelombang berikutnya, pembaiatan gelombang kedua nah jadi saudara kurhamakumullah peristiwa pembenaman pasukan ya, antara Mekah dan Madinah ini termasuk peristiwa yang amat sangat menghebohkan kenapa karena di satu sisi ini menunjukkan perlindungan Allah kepada Al-Mahdi dan orang-orang yang berbayat pada Al-Mahdi padahal orang-orang ini jumlahnya tidak signifikan tidak sampai seribu bahkan tidak sampai lima ratus mereka bukan orang-orang yang memiliki immunity monitas kekebalan proteksi karena bukan pejabat bukan pemimpin formal bukan panglima perang formal negara tertentu ya mereka orang-orang tidak bersenjata orang-orang ya. alim orang-orang soleh ya mereka dilindungi Allah sehingga ketika ada pasukan mau menyerang mereka Allah tenggelam pancaskan itu nah itu keistimewaan pertama tapi keistimewaan kedua adalah peristiwa pembenaman pasukan itu akan menjadi suatu landmark ya satu tanda yang sangat jelas bagi siapapun mukmin yang faham skenario akhir zaman bahwasanya peristiwa pembenaman itu menjadi tanda kalau Al-Mahdi telah hadir dan hadirnya di mana di Mekah di Ka'bah ya maka diantara yang bersegera menyambut ya informasi pembenaman pasukan itu yang menandakan Al Mahdi sudah hadir adalah dari dua tempat disebutkan secara spesifik oleh Nabi di dalam hadis ini yaitu Abdal Syam dan Asa As ibu Ahlul Irak orang-orang dari Syam dan orang-orang dari Irak mereka segera mendatangi Ka'bah dan segera membaik Al Mahdi dan jangan lupa kalau kita pelajari geopolitik dunia hari ini dua negeri ini Irak dan Syam ini sekarang sedang bergolak ya sehingga dugaan kuat mereka yang berdatangan berbondong-bondong mendatangi Ka'bah untuk membaik al Mahdi ini adalah kumpulan Muslimin, mukminin Mujahidin, Fisabilillah yang sudah berjuang selama ini di di Medan Jihad di Syam dan di Irak di Suriah dan di Irak khususnya dan mereka selama ini sambil berjuang sambil berperang ya melawan mulkan jabrian setempat melawan penguasa yang memaksakan kehendak setempat baik surianya maupun iraknya ya kan mereka segera ya menyambut merespon peristiwa pembenaman pasukan itu karena apa karena mereka sendiri sudah lama merindukan agar bentuk peperangan yang mereka lansir selama ini yang sifatnya seperti sporadis ya terpencar-pencar dalam kelompok-kelompok kecil ya itu menjadi bisa menyatu karena sudah hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman pemimpinnya kaum beriman di akhir di akhir zaman maka karena itu nabi secara spesifik menyebutkan Abdal dan Asaibu Ahlul Irak berdatangan untuk membayar membaiatnya yang berarti yang bermakna pembayatan gelombang kedua kaum muslimin terhadap al-Mahdi sudah merupakan pembayatan yang mencakup yang melibatkan yang memasukkan ke dalamnya umat Islam yang bahkan sudah terlatih, sudah berpengalaman al-jihad fi sabilillah. Dengan kata lain, pembayatan gelombang kedua ini secara otomatis menyebabkan Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman yaitu Al Mahdi tiba-tiba memiliki angkatan perang yang sudah berpengalaman. Masya Allah Bukan berarti kaum muslimin yang bukan terlatih Tidak ikut serta dalam pembayatan itu Mereka juga berdatangan Terutama mereka yang memang sudah menanti-nanti Sudah membaca sinyal-sinyal zaman Bahwa ini zaman zuhur al-mahdi Zaman hudur al-mahdi Zaman akan tampilnya, akan hadirnya al-mahdi Mereka sudah siap-siap dan mereka menanti-nanti Tanda yang sangat penting Yaitu pembenaman pasukan ya, Baina Makkata wal Madinah Nah, saudara kurahimakumullah, ada lagi riwayat lain yang disampaikan oleh Al Hakim, yang mana menurut Al Hakim beliau mengkategorikan riwayat ini sebagai ya, riwayat yang memenuhi syarat-syarat Bukhari dan Muslim, walaupun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Bersabda Rasulullah SAW, pada bulan Zulqa'dah. Qabilah-qabilah saling tarik-menarik dan saling berkhianat Maka seorang peziarah haji diculik Lalu terjadilah kekacauan di Mina Banyak yang terbunuh di sana Dan mengalirlah darah mereka sehingga mengalir di Jumroh Aqobah ya? Dan sehingga kaburlah salah seorang dari mereka Dan mendatangi lokasi antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim Maka orang itu dibaiat padahal dia tidak menyukainya ya? Dikatakan kepadanya Jika kamu menolak untuk dibaiat Kami akan pukul tengkukmu itu istilah bahwa kami akan bunuh kamu ya. Jadi ia dibaiat Al-Mahdi dibaiat oleh sejumlah orang Semisal jumlah ahli badar ya. Yardu anhum sakinus sakinu ya. Mereka orang-orang ini disukai Dicintai oleh penghuni langit Dan penghuni bumi ya. nah, Jadi saudara kurahimu Al-arwah junudun mujannada Fama min hatta laf. Ruh-ruh manusia Diciptakan laksana prajurit berbaris Mana yang saling kenal Dipertemukan Mana yang saling mengingkari Dipisahkan Jadi hadirnya orang-orang Yang membayar al mahdi ini Adalah hadirnya sekumpulan Ruh-ruh manusia-manusia pilihan Orang-orang alim, orang-orang soleh yang memang sudah memiliki cita-cita yang sama ingin ya membaikat pemimpin di akhir zaman yang akan mengantarkan mereka mengajak mereka memimpin mereka keluar minaz-zulumati ila nur dari kegelapan zaman penuh kezaliman menuju cahaya keadilan al-Islam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi Walhamdulillahirabbil alamin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.